Ladies and gentlemen, please welcome our host for tonight, Bio dan Cece Nyata. Salam beda! Kembali ke sini dulu dong, bundanya belum keluar. Ciuman! Santai dulu, bundanya belum keluar. Mana bunda, mana bunda? Hey, itu bunda, bunda saya. Bunda saya. Horas Media. Wow, guys, ini adalah pertemuan terakhir di edisi pertama kali ini. Kepala Jakarta Surabaya adalah terakhir Kota Bunda. Jadi semangatnya ini harus lebih besar dari Jakarta dan Surabaya. Kita cek semangatnya. Horas Media. Semangatnya Horas Media. Semangat ini jangan lupa. Cua-cua, semuanya dari sini, semangat kalian harus tetap terjaga sampai hari nanti. Betul. Dan tentunya di malam hari ini kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk HWG Event X MSU yang sudah mempersembahkan acara Bunda for Life Stand Party. Boleh saya mendengar tepuk tangannya untuk HWG dan juga MSU. Betul sekali Vio. Dan juga sudah kita lihat anak-anak Bunda semuanya sudah gak sabar. Betul. Ingin menyaksikan maknya pulang kampung. Yes. Wow. Karena Bunda Mala ini adalah asli dari Medan. Betul. Kalian ya? Bangga gak? Bangga gak punya Bunda Mala? Bangga. Bangga gak? Pasti dong bangga. Karena dia ada berasal dari Medan. Senusantara dia punya anak. Dan Medan menjadi anak kandung dari Bunda Mala ya. Betul sekali. Oh. Dan juga katanya Vio, di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin menyapa Modern MSU yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam juga untuk Ibu Maharani Kemalai sudah hadir. Pakai adalah Mami Maharani. Selamat malam Mami. Tepuk tangan dong untuk Mami Maharani. Dan juga tentunya Ibu Sandi, bernama Sandi yang sudah hadir. Tidak akan sempat hadir ya. Baik, dan juga saya ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk Ivan Gunawan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ivan Gunawan. Boleh berikan Ivan Gunawan. Buah dari pemikiran seorang Ivan Gunawan, Maharani Kemala, Sandi Purnamasari menciptakan Bunda for Life Stand Party yang terlaksana di tiga kota. Guys, aku sudah kehabisan kata-kata dan kalian pun sudah menantikan dari pagi tadi untuk menyaksikan penampilan spesial. Betul sekali, Vio. Jakarta, Surabaya itu semuanya pecah. Betul. Dan Medan jangan gagal pecah. Betul ya, sekali. Harus kita pecahkan malam ini. Kita panggil sekarang, kita panggil sekarang. Ayo, ready for Bunda. Thank you.
Bunda, sini, gimana perasaannya Bunda? Kesambat-sambat kaki aku. Buka, capek. Sepatunya ketinggian ini. Jangan kesopong ya. Setan kau ya. Apa-apa semua anak Bunda. Juang di mana Medan ini? Bagus ya. Jangan sayang Medan ya. Bunda. Bunda cantik kali kau hari ini ya. Iya, pakai baju warna ini hijau-hijau cantik. Barunya warna-warna pisang. Iya. Bunda kali. Bunda kan identik dengan aku dong komen. Yes. Iya kan? Tapi satu dong komen untuk kota Medan. Yes. Oke. Medan itu ada di mana? Tetapi orang-orang itu sebenarnya lebih toleran. Mereka jiwa sama lebih tinggi. Jiwa sosial ya? Kalau ada orang itu kasar, memang kasar. Betul. Tapi hatinya lembut. Thank you.
sudah capek. Capek kau. Capek kau. Hah? Capek kau. Capek kali. Apa lagi? Capek. Teman-teman yang berada di bagian belakang itu merasa adil. Kalau seandainya teman-teman tidak bisa berfoto semuanya, jadi mohon maaf. Selama Bunda menyanyikan lagu, Bunda tidak bisa untuk foto, oke? Setuju ya? Setuju ya? Biar semuanya adil, yang di belakang adil ya? Betul. Oke. Nanti ada sessionnya. Tapi sebelum kita menunggu Bunda untuk berganti kostum keduanya, kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Betul, karena ini adalah influencer yang terkenal di Indonesia. Pokoknya dia ini adalah selebgram topnya Mega. Yes. Siapa? Siapa? Siapa yang akan jadi guest star kita? Siapa? Yes, kita panggil bersama inilah dia. Mbak Betty. Coba mak tirukan dulu Bunda Parla itu kayak gimana, mak? Masa sih? Bisa katanya? Bisa katanya? Bisa. Tapi ya, kan mak Benti kan bisa melalui personnya ke Bunda Parla. Tapi versi mak Benti dong, kakak. Iya, betul. Kata versi mak Benti. Bukan versi Bunda Parla gitu loh. Kurasa orang Indigo itu pun insidur juga Bunda Parla. Bunda Parla itu bisa diajak ngomong. Ya kan? Gak mungkin juga mak Benti. Tumbuh-tumbuhan pun kami diajak ngobrol, kan? Eh, benar. Aku pengen cek dulu. Ada gak yang nemenin Bunda live saat dia lupa matiin rice cooker? Ada? Ada yang mana? Gini, jangan lupa matiin rice cooker. Tisu pun dimarahin ada. Marahin tisu ada, marahin tisu. Oke. Terus dia lupa kunci apartemen ada? Sampai kacamatanya pun itu yang paling terakhir aja. Iya. Apa dimarahin aja? Padahal kacamata itu ada di atas ya. Betul. Tapi dia cari-cari kacamata itu di mana ya, Mbak Betty ya? Iya. Mbak Betty. Kan kita kan hari ini kan spesial untuk Mak Betty juga Bunda Korla. Iya. Jadi kita mau ajak dia teman-teman anak-anak Mak Betty, anak-anak Bunda Korla untuk bermain game kan? Boleh. Hadiahnya
luar biasa. Luar biasa. Hari Sami. Betul. Hadiahnya adalah menginap 4 hari 3 malam. Tepuk tangan dulu dong. Menginap 4 hari 3 malam. Rumah sakit Sugama Medan. 3 hari 4 malam. Sakitnya ada apa ini? 3 malam. Ya memang malam dulu hitungnya. Dengan lantang sama Mama Isa ini ya. Iya. Oh, ini hadiahnya. Ini hadiahnya. Siapa yang pengen dapetin t-shirt untuk Bunda Korma? Special edition untuk malam hari ini. Oke. Aku akan pilih dari sini satu. Oke, yang di sebelah kiri siapa? Ada Bunda? Oh, lima. Ada Bunda di sebelah kiri? Ada lima. Coba, bentar. Ayo, ya, apa? Yes. Yang mana? Yang pria paling besar mana? Oke, satu. Sini. Kalau macam tu, kaya anak orang satu ni Allah. Oh, ya. Eh, kau baca mana? Banyak orang misalnya kayak gitu. Mana tadi? Sini sayang. Ada. Oke, 6 orang ada ya? Ada. Oh, ternyata ada Ipan Gunawan, ya. Ada yang personal Ipan Gunawan loh ini. Luar biasa. Oke, ini adalah gamesnya adalah kalian harus joget gayanya Bunda Korma saat live. Betul. Nanti kita akan putar lagu, lagunya adalah lagu No Comment. Dan kalian harus goyang paling heboh. Betul. Ya, syaratnya harus goyang paling heboh. Kalau tidak heboh tidak mendapatkan ini, ya. Jadi kalau seandainya tidak heboh tidak mendapatkan ini, ya. Betul. Oke. Kalian siap ya? Nggak heboh pulang kalian, mantap. Kalau nggak heboh, saya langsung turunin saya ganti yang baru ya. Oke. Ya, syarat ya, deal ya. Kalau nggak heboh, saya turunin ganti yang lain. Oke. Oke, mulai dari sekarang, inilah dia. No comment. Oke, karena MBS Global ini, karena Halloween Game juga baik. Betul. Dia
kita akan kasih semuanya kaos Bunda Korla ya. Oke, tapi sebelumnya kalian harus ngomong dong. Apa, Pak?
Kalau bunda kau lainnya hampir duluan 3 bulan, iya. Berarti kalian ini semuanya anak haram ya? Anak haram kalian semuanya ya? Luar biasa malam hari di Medan, tepuk tangannya dong untuk bunda kau lah. Lagi? Jangan. Lagi? Lagi ya kabun. Entah dulu. Sekarang gue mau cari satu orang. Iya. Untuk naik panggung. Panggung bukan. Yang naik panggung gak terkenal. Orang sabar itu sayang Tuhan. Iya, oke. Siapa yang mau cuci cuci ayam itu? Di tengah, ya. Siapa yang nanya? Siapa yang tahu? Hah? Ali? Oh, tinggalnya di mana? Ini apa? Namanya pemilik pembeli suara. Coba, kamu tinggal di mana? Suka nonton bunda? Apa yang kamu suka dari kata-kata bunda, jawaban-jawaban bunda ketika nonton? Bagus. Bandit, bandit. Oke, kurang. Pilih lagi. Untuk mana lagi? Oke. Yang mana? Tapi dia pastinya lebih oke. Kita lagi ngomongin. Enggak, semua. Kan
hamil dua, gue hamil dua bulan, sudah 3 tahun. Ya Allah, mama kalian ya? Jadi selalu apa-apa kita nih cari dulu, setan. Jangan sabar aja, bangnya tanah. Sabar, saya kembali. Oke. Kita pelabur aja, tapi nanti gak dipotong-potong. Ya lah. Cari anak, cari kau. Jadi gak apa-apa, bunda, no comment? Ya, cari aja juga. Oh, no comment aja, abang. Oke, bunda akan no comment lagi. Lari sebentar. Sebentar. Ya Allah.
mana yang lebih lucu? Mana yang lebih lucu? Yang mana? Yang mana? Kenapa Bun? Bunda sebagai juninya ya ini ya? Sangat susah buat punya kawan. Sangat, oh berarti mereka ini gak lucu? Maksudnya ada yang lucu cek. Bunda tuh orang yang paling susah kawan. Nah, artinya kalau kawan nih, Bunda tuh paling susah berbuat yang kalau musuhnya gak bisa menampar dalam hati. Nah, berarti di sini yang dia aku ketawa ini berdua ya. Kenapa? Karena ada keromantisan, kelucuan, dan hawa nafsu. Enggak sebenarnya karena kamu jual diri. Jadi kayak lucu aja, kayak enak gitu. Oke, Bunda kasih dulu tolong siap. Iya. Asik yang ini berarti. Nih. Coba. Oke. Langsung kasih. Kasih. Buat ibu dan bapak tuh langsung tuh ya. Ini ya. Habis itu gua pacang di depan TV ya. Jauh lagi. Anak bunda benar. Mas ini. Mas ya. Cukup bunda. Panjang orang ibu dan ini. Fotonya pakai kamera dong mas, nanti ya mendapatkan lo berapa? Satu, dua, ini pakai sini ya. Di sini satu, oke satu, dua, tiga. Di tengah. Satu, dua, tiga. Boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Tio Mbak Betty, tiba saatnya kita akan memanggil seseorang ya begitu hebat dan juga luar biasa ya. Tapi sebelumnya kita Bunda Korma, boleh Bunda Korma balik sini lagi saya. Makasih buat semuanya yang udah berjuang untuk mendapatkan tiket. Kalau kita kehabisan, kita pesawat. Suka-suka dia aja, Pak. Bunda cerita dulu. Iya, oke. Okay. Bunda cerita dulu. Dulu Bunda pada saat di Medan itu tinggalnya di mana? Betul. Kampung atau kampungnya apa? Oke. Okay. Hei, Bunda, jangan ngomong. Bentar. Nah, saya aslinya lahirnya di Jambandu. Itu daerah ayah-ayah kita, masih kapan? Ayah-ayah mana soalnya? Nah, kecilnya tuh bunda tuh di situ sampai umur 8 tahun. Ketika ibu bunda meninggal sampai umur 10 tahun. Kemudian bunda dibawa ke Padang sama ibu angkat. Misalnya bilangin sekolahin, bilangin itu ngajinya, sekolahnya. Nah itu ya udah santri sampai remaja. Diam kau. Akhirnya perjalanan sampai di Jakarta, sampai di Jakarta. Banyak lagi tapi satu minggu. Bunda, tapi pada saat Bunda hadir di sini, terus tadi Bunda sempat ketemu dengan keluarga. Bagaimana perasaan? Di sini kalau kalah kalau banyak jelasinnya. Udah mampu, udah mampu. Mampu, udah. Bunda jawab. Nah, sempat ketemu keluarga. Nah, nanti mungkin ada waktu untuk jalan ke rumah abang, ke rumah abang, ke rumah abang. Tapi orang meninggal itu nggak mesti kita jarahkan, yang penting doa aja. Oke, dan juga Bunda, sebentar lagi Bunda akan meninggalkan Indonesia dan Bunda mohon izin pamit. Ya, mohon pamit, minta ayo Bunda ketemu sama anak Bunda. Bunda sedih nggak? Nggak sedih lah. Untuk tinggal di tanah air? Nggak sedih, karena tapi kan Bunda harus konsep sesuai dengan kerjaan sebagai pegawai siap saji. Tapi pada saat ini Bunda ada perasaan haru pengen datang lagi. Banyak acara-acara TV yang sudah menawarkan hati aku juga nanti sama. Coba Bunda dengan hati yang tulus dengan kata-kata yang baik mohon izin pamit dulu untuk beda. Bunda pokoknya Bunda yang sedikit. Bunda Bunda berhak sama kalian semua. Selalu hati ketika Bunda naik. Bunda mengisi waktu yang luar. Kita sayang sama Bunda. Dan Bunda selalu hati gila. Instagram Bunda untuk kalian semua. Bunda terus sampai Bunda balik ke Jerman lagi. Buat anak Bunda cintain kerjaan kalian. Karena itu bagian dari ibadah. Dan saat ini untuk mengucapkan rasa terima kasih juga kami mengundang kehadiran dari Ivan Gunawan dan juga Mami Maharani. Boleh kesediaannya Ivan Gunawan dan juga Mami Maharani kembali. Yang banyak menyayangi Bunda, memperhatikan Bunda. Mami, masuk sini kau. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ivan Gunawan.
Kami maju dulu. Dengarkan cerita Ivan bagaimana dia ketemu Bunda sama Mahari. Kami Maharani. Kami ke sebelah. Sebenarnya malam hari ini malam yang sedih buat aku. Karena hari Selasa nanti Bunda akan pulang ke Jerman. Saya bertemu keluarga baru yang kita pernah kenal beberapa tahun yang lalu, tapi tak bisa kan. Dan pertemuan sini-sini ya, biasa-biasa pula. Dan pertemuan Bunda luar biasa. Ada tangis, ada air mata, ada amarah, ada deg-degan, tapi Bunda hari Selasa harus balik, kita doakan semoga cepat pulang karena akan menanti konser di Makassar, di Bali, di Bandung, di Semarang, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Soalnya banyak anak-anak Bunda yang semua pada tiap Bunda lama nih di Palembang, akan nih di Kalimantan, Bunda juga gak bisa simak. Karena naik pesawat itu Bunda benci, pesawat aku jatuh. Oke, sekarang Mami, bagaimana pada saat Mami sudah 2 minggu menemani Bunda Papa? Mami ceritain ini. Mami biasanya diasis orang, Mami biasa dijagain orang, tapi saat ini Mami jagain Bunda saat terbang itu satu pengalaman baru. Karena orang tua. Ini harus kita jagain dan Bunda juga karena banyak juga dan kontranya di Indonesia. Tapi kita bersyukur banget teman-teman di sini semua yang bisa menerima Bunda dengan apa adanya. Kita bersyukur banget ya. Itu pengalaman kami sendiri. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan nanti di Jerman Terima kasih. Buat jemuran itu. Dan ini ipannya ada banyak. Gara-gara kromo bunya, dia mau sekolah. Dia namanya kalau pernah harus koin airnya kan. Terus tiba-tiba bunya dicuci baju dong, masih tidur juga. Gak tau siapa yang kan, gak ngerti mana mau pun lagi. Dicuci sendiri jemurnya, nyucian jemurnya itu di bagian nanti yang dipatasin buat saya gak bisa kolam. Rumah mewah dibagi jemuran sama mama kalian. Alat penting buat rumah. Tentang apa itu? Oke, udah balik sini. Oke, ya udah. Itu tadi. Thank you, Mami. Thank you, Kak Ivan. Thank you, Kak Ivan juga, Mami. Mari kita yang jalan. Oke, ini aku semangat lagi dari Bunda Bunda. Saya Pion Faru. Dan saya Cici Nyata. Saya Mabeti. Oh, terima kasih untuk Medan, untuk antusiasnya. Thank you so much. Thank you, Mami. Thank you.